Duh, ini anak kemana sih? Lama banget. Gak tahu nih, mungkin makannya belum selesai kali ya. Kemana aja sih, Bung? Kok telat? Kita udah nungguin lo dari tadi nih. Itu bawa apa? Sabar, Bu. Jadi gini. Nah, ini buat kamu. Wih, villa gratis nih. Gua ajak adik sama Cofo juga lah. Lu gila ya, Bung? Gak mau gue. Kita kan udah bayar turnamen. Masa mau ditinggalin? Gimana sih? Udahlah, mending villa gratis aja. Kapan lagi ya kan villa gratis nih lo? Enggak. Coba lo pikirin deh, Pung. Kita ikut turnamen dan kalau kita menang kita dapat duit. Duitnya bisa lah kita modal ngembangin e-sport kita. Daripada kita ke sana dapat apaan coba? Udahlah, percaya aja sama gua. Kapan lagi ya kan villa gratis nih? Kapan gua pernah bohong? Enggak, gue gak mau. Pokoknya kita harus ikut turnamen itu, titik. Coba lo pikir, Deddy. Kalau kita ikut turnamen, kita pasti bakal capek. Nah, kalau kita ke villa gratis ini, kita gak akan capek. Nih, makanan udah disediain. Kolam renang ada. Lo mau apa aja juga bisa di sana. Lagian kan, turnamen ini online. Loh, bukannya turnamen ini offline? Udahlah, mending kita ke villa ini aja. Gue gak mau. Pokoknya gue gak mau. Kita harus ikut turnamen itu karena kita udah bayar. Kalian mau uang kita terbuang sia-sia? Udah, mending kita ke villa aja. Lagian kan kita udah telat turnamen gara-gara kan ribut kan? Villanya gratis, jadi kita ke villa aja. Hitung-hitung sekali refreshing. Bung, lu gimana sih? Mana villanya? Makanya lihat tuh pakai mata, jangan pakai mulut. Masa villa segede gaban ini aja gak lihat? Wah, parah sih lu. Merapi, Jenny. Udah gila kalian, anak. Mungkin villanya masih masuk ke dalam lagi kali. Kita jalan aja yuk. Masa villa segede ini gak kelihatan? Parah sih. Kesan kalau kita mati. Daripada elu, orang luar, lu malah ngebak. Emang kenapa sih gak boleh? Sombong amat. Lu udah gila ya, Pung? Lu sadar gak sih dari tadi kita tuh muter-muter di sini doang? Gue capek tau. Lu pikir lu doang yang capek? Gue juga capek. Mana perut kencongan lagi? Lu tinggal ikut aja kenapa sih? Susah banget dibilangin. Aduh sakit aduh. Gue gak tahan lagi nih. Gue buang di sini aja lah. Woi. Fuh, villanya mana? Kok berubah jadi hutan? Lah, emang dari tadi hutan, Pung. Lu aja yang dari tadi bilangnya ada villa. Kita mah gak lihat apa-apa, cuma hutan. Serius, Fuh. Dari awal gua liatnya ini villa. Udahlah, gak guna kita sampai sekarang. Lu tahu gak dihilang? Ah, gua gak peduli. Kenapa tiba-tiba kita ada di hutan? Udahlah, Pung. Gua gak percaya lagi sama lu. Aku pulang aja. Bunuh. Opung! Cofu! Gimana kalian? Gue gak bisa pulang tanpa kalian. Karena kalian yang tahu jalan. Opung! Cofu! Thank you.
gua ajak-ajak sama itu juga lah. Waktu sudah tiba. Kamu boleh pulang. Gua udah pulang dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi gua merasa kosong karena sebenarnya gua belum pulang.